Tahun demi tahun, pengembaraan yang dilalui pasti meninggalkan memori yang cukup bererti. Alami kemasyhuran tamadun Islam, ikuti jejak langkah para nabi dan rasul yang menyimpan 1001 kisah bersejarah. Ramadan ini, Baraka membawakan Jejak Rasul, Jumaat hingga Ahad 6.30 petang, hanya di TV3. Kesultanan Melayu Kedah antara kerajaan Melayu tertua di rantau ini. Pusat pemerintahannya terletak di Alustar, diasaskan pada tahun 1735 oleh Sultan Muhammad Jiwa Zainal Abidin Muazzam Shah II. Balai besar ini dibina sebagai balai penghadapan oleh Sultan Muhammad Jiwa pada tahun yang sama pembukaan Alustar. Di sinilah upacara rasmi Kesultanan Kedah seperti upacara pertamalan pernah disempurnakan. Sistem Raja Negeri Kedah Darul Aman antara yang terawal di Malaysia lebih kurang abad ke-4 ataupun ke-5 Masihi, yakni lebih 1400 tahun dahulu. Seri Maharaja Debaraja II, yakni Sultan Al-Muzaffar Shah adalah raja pertama yang bergelar Sultan. Menjadi persoalan, di manakah sebenarnya makam baginda? Balai Besar Kesultanan Kedah ini dibina menggunakan kayu cengal emas, memperlihatkan seni bina tradisional Kedah dengan kehalusan dan kesenian pertukangan kayunya. Ia pernah musnah dan dibina semula akibat serangan Bugis pada tahun 1770 dan serangan Siam pada tahun 1821. Istana Kota Star ini dibangunkan sebagai kediaman keluarga Sultan apabila Alustar diisytihar sebagai pusat pemerintahan negeri 286 tahun yang lalu. Seri Maharaja Debaraja II memeluk Islam di hadapan seorang ulama, ini Syekh Abdullah Al-Khumairi. Maka sejak itu bermula hubungan yang rapat antara istana dan juga pejabat agama, yakni antara ulama dan juga umara. Yang mana ulama ini berperanan sebagai penasihat sultan bukan hanya di Kedah Darul Aman, malah berterusan di seantero tanah Melayu. Balai Nobat yang berketinggian 18 meter ini juga asalnya dibina atas titah Sultan Muhammad Jiwa. Ia bersekali dengan pembinaan Istana Kota Star, Balai Besar serta Masjid Negeri. Struktur asalnya daripada kayu. Ia telah dibina semula dengan lebih kukuh dengan reka bentuk pencirikan Islam pada tahun 1906. Balai Nobat ialah tempat menyimpan alat-alat muzik nobat diraja. Ia hanya dimainkan pada upacara-upacara rasmi diraja seperti istiadat pertapalan dan kemangkatan. Masjid Negeri Kesultanan Kedah turut diasaskan bersama pembukaan daerah ini sebagai pusat pentadbiran Sultan Muhammad Jiwa pada tahun 1735 itu. Di Nusantara, khususnya di Tanah Melayu, menjadi kebiasaan kedudukan masjid sentiasa berhampiran dengan keraton atau istana. Melihat kepada kedudukan antara istana dan masjid ternyata amat dekat ataupun akrab. Ia bukan dalam konteks posisi, malah juga satu kekerabatan yang sebenar, yang mana ulama bertindak sebagai penasihat kepada raja ataupun sultan yang memerintah. Ia juga simbolik bahawa seorang sultan amat mengharapkan redha Allah dalam pemerintahan baginda.
Sultan Muhammad Jiwa Zainal Adilin Muazzam Shah II, Sultan yang paling lama bertahta. Baginda memerintah Kedah selama 68 tahun, mulai tahun 1710 setelah kemangkatan ayahandanya. Pada usia remaja, dengan merasakan ada tintinya, baginda diriwayatkan pernah mengembara mencari ilmu dan pengalaman ke Sumatera, Jawa dan juga India. Pengembaraan itu telah menemukan baginda dengan Syekh Abdul Jalil Al-Mahdani dan muridnya di India, Hafiz Sab. Syekh Abdul Jalil Al-Mahdani, ulama Arab yang berasal dari Yaman. Beliau telah berdakwah di Sumatera dan Jawa sebelum membawa Sultan Muhammad Jiwa berlayar mengembara ke India. Sultan Muhammad Jiwa akhirnya kembali ke Kedah bersama dua orang ulama yang mengembara bersamanya. Pada dekad pertama, kurun ke-18, Kesultanan Kedah menyaksikan pelantikan mufti dan kadi besar pertama dalam sejarah. Apabila Sultan Muhammad Jiwa Zainal Adilin Muazzam Shah II menaiki tahta sepulangnya dari pelayaran yang jauh. Sultan Muhammad Jiwa melantik gurunya yang berketurunan Arab Yaman, Syekh Abdul Jalil Al-Mahdani, menjadi mufti. Sementara Hafiz Sab, ulama dari India yang juga murid Syekh Abdul Jalil, diangkat menjadi kadi besar Kesultanan Kedah bergelar Datuk Maharaja Qadi. Setelah 25 tahun bertahta, Sultan Muhammad Jiwa mengasaskan Ibu Negeri Kedah yang baharu, memindahkan pusat pentadbiran dari Kota Bukit Pinang ke Kota Star berhampiran tebing Sungai Kedah. Sultan Muhammad Jiwa menyedari kepentingan Kuala Kedah dan pulau-pulau berhampiran sebagai pintu masuk Selat Melaka dari Laut Andaman. Kuala Kedah yang terletak 10 km dari pusat pemerintahannya amat strategik dari sudut ekonomi dan pertahanan. Pelabuhan Kuala Kedah pernah muncul sebagai pusat perdagangan utama di sebelah utara, menggantikan pelabuhan Kuala Merbok dan Kuala Muda yang bermula lebih awal sekitar kurun ke-12 Masihi. Kota Kuala Kedah bermula sebagai kubu pertahanan kecil pada awal kurun ke-17 semasa zaman Sultan Sulaiman Shah II. Ia telah dimusnahkan oleh Portugis ketika serangan tahun 1611, namun telah beberapa kali dibangunkan semula. Kota Kuala Kedah juga pernah berhadapan serangan Aceh, Siap, Bugis dan juga Siam selain Belanda dan Inggeris. Perjuangan pertahankan negeri adalah perjuangan yang cukup mulia namun memerlukan pengorbanan yang panjang dan konsisten. Ia berlaku bila mana Siam menyerang Kedah, berlaku kebangkitan yang diketuai oleh golongan bangsawan seperti Tunku Kudin, Tunku Putih dan Tunku Sulaiman. Akhirnya, mereka melancarkan serangan balas, malang yang dipatahkan oleh pasukan Siam yang bertindak balas. Perancangan Sultan Muhammad Jiwa untuk membina semula Kota Kuala Kedah bermula pada 25 Mac 1771. Baginda menitahkan Kadi Besar Kesultanan Kedah, Hafiz Sab, untuk melakar reka bentuk pelan kota ini. Beliau juga ditugaskan membawa masuk buruh-buruh dari India dengan bantuan anak saudaranya di India bernama Maula Ibrahim Sab. Di Masjid India Muslim, Syekh Abdul Jalil Tanjung Pauh Citra, 19 km dari Al-Ustam, ditemui sebuah makam yang berkongsi dua identiti. Maklumat rasmi di luar makam ini menyatakan, makam di sini milik Hafiz Sab, Kadi Besar Kedah, bergelar Datuk Maharaja Qadi. Hafiz Sab berasal dari India, seorang ulama yang juga dipercayai murid Syekh Abdul Jalil Al-Mahdani. Beliau bersahabat dengan Sultan Muhammad Jiwa sebagai rakan seperguruan. Maklumat di pintu masuk makam ini menyebut ia milik Syekh Abdul Jalil Al-Mahdani, Datuk Maharaja Qadi Waliullah. Sedangkan
Catatan sejarah lain menyatakan Syekh Abdul Jalil Al-Madani yang meninggal pada tahun 1782 dilantik sebagai mufti pertama Kesultanan Kedah. Manakala muridnya, Hafiz Sab Ulama dari India menjadi Qadi Besar Kesultanan Kedah dengan gelaran Datuk Maharaja Qadi. Syekh Abdul Jalil Al-Madani, ulama Arab yang amat dihormati Sultan Muhammad Jiwa itu dipercayai dimakamkan di makam Diraja Langgar ini kerana rapatnya hubungan Sultan itu dengan gurunya. Sekalipun berlaku perbezaan pandangan dalam menentukan identiti pemilik makam ini, seperkara yang pasti bersandarkan catatan sejarah Kedah, dua orang tokoh ulama yang berasal dari Yaman dan India itu telah berjasa di negeri ini. Kedua-duanya, alim ulama yang mendapat perhormatan dalam Kesultanan Kedah, berperanan sebagai penasihat kepada Sultan Muhammad Jiwa dalam masalah keagamaan serta pentadbiran kerajaannya. Pengkaji sejarah turut mencatatkan dua orang anak Syekh Abdul Jalil Al-Madani turut menjadi ulama yang menyumbang kepada pengukuhan Islam di Kedah. Syekh Wan Abdul Khadir menggantikan tempat ayahandanya menjadi mufti Kesultanan Kedah, sementara Syekh Abdul Samad Al-Falim Bangi menjadi ulama besar di Mekah. Menurut riwayat, semasa Kedah diserang oleh Siam, Syekh Wan Abdul Khadir mengutus surat makluman kepada saudara tirinya di Mekah. Kerana itulah, Syekh Abdul Samad Al-Falim Bangi berlayar ke Kedah serta turut sama berjihad menentang penjajahan Siam. Berita mengenai penjajahan Kedah sampai kepada pengetahuan alim ulama yang berpusat di Mekah Al-Mukarramah, terutama ulama dari Patani yang terlebih awal menyaksikan keruntuhan empayar Islam di daerah itu. Dan merekalah yang bertanggungjawab untuk kibarkan semangat jihad dan perjuangan untuk bebaskan dan menjaga kedaulatan negeri Kedah Darul Aman ketika itu. Bersebelahan makam ini ialah makam bertanda Syekh Ibrahim Shah. Dipercayai, beliau ialah Ibrahim Sab, anak saudara Hafiz Sab yang diberi kepercayaan mengurus dan melaksanakan pembinaan Kota Kuala Kedah. Ia bersandarkan maklumat yang didapati di Muzium Kota Kuala Kedah yang menyatakan bahawa Kota Kuala Kedah mula dibina semula pada 25 Mac 1771. Sultan Muhammad Jiwa telah menitahkan Qadi Besar Hafiz Sab, seorang ulama dari India, melukis pelan dan mereka bentuk kota. Selain diberi tanggungjawab menguruskan kemasukan buruh-buruh pembinaan dari India dengan bantuan anak saudaranya Ibrahim Sab. Sejarah Kota Kuala Kedah menyingkap hakikat bahawa alim ulama mampu merangka strategi ketenteraan serta menyusun struktur kota pertahanan. Hafiz Sab, ulama dari India yang dilantik oleh Sultan Muhammad Jiwa menjadi Qadi Besar Kesultanan Kedah bergelar Datuk Maharaja Qadi, telah memenuhi titah perintah baginda mereka bentuk kota pertahanan dan menguruskan pembinaan Kota Kuala Kedah ini dengan jayanya. Tembok kota diperbuat daripada batu bata merah, dilepa dengan bahan yang diproses daripada kulit kerang dan siput serta dicampur putih telur dan madu lebah. Kota Kuala Kedah atau Kota Kuala Bahang ini siap sepenuhnya pada tahun 1780 sewaktu pemerintahan Sultan Abdullah Mukarram Shah. Kota pertahanan ini direka cukup kuat dan terbukti mampu menahan serangan musuh. Namun,
ia tetap berjaya ditawan semasa kemerahan pasukan Ligor dari utara 4 dekad kemudiannya. Ini ialah pintu gerbang Kachapuri. Ia memperlihatkan elemen seni bina India dan Timur Tengah menjadi pintu masuk utama ke dalam kota. Antara struktur paling menonjol di dalam kota Kuala Kedah ini ialah rumah api yang pernah disebut sebagai Rumah Pelita. Dibangunkan pada tahun 1891, kos pembinaannya dibayai oleh kerajaan Thailand semasa pemerintahan Raja Chulalongkorn. Pintu gerbang ini merupakan pintu masuk tambahan dibina semasa zaman British, mengingatkan kepada kehadiran kuasa kolonial itu di Kedah. Ekoran termaterinya perjanjian Bangkok 1909 antara pihak Inggeris dengan Siam, maka bertukarlah daungan Kedah dari Siam kepada Inggeris. Sebagai pusat pentadbiran British, beberapa perubahan struktur dibuat di kota Kuala Kedah ini, seperti penambahan pintu gerbang. Hubungan Kedah dengan pihak Inggeris bermula pada era Sultan Muhammad Jiwa. Perjanjian ketenteraan dengan French East Light ditandatangani pada April 1771, sebulan selepas pembinaan kota Kuala Kedah bermula. Setahun kemudian, pada April 1772, Syarikat Hindia Timur Inggeris menawarkan bantuan ketenteraan yang lebih besar. Sebagai balasan, pihak Inggeris meminta hak kutipan cukai serta beberapa kawasan tanah termasuk mengambil alih kota Kuala Kedah ini. Sultan Muhammad Jiwa akhirnya mengubah fikiran dan membatalkan perjanjian itu pada Julai 1772. Kerana kepentingannya, Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II bersemayam di kota Kuala Kedah ini setelah ditabalkan pada tahun 1812. Hampir sedekat kemudian, pada November 1821, kota Kuala Kedah diserang Angkatan Darat dan Laut Ligor atas arahan pemerintah Siam di Bangkok. Kota Kuala Kedah berjaya ditawan tentera Siam setelah dipertahankan bermati-matian oleh para pejuang Kedah. Pada masa Sultan Abdul Sultan Ahmad Tajuddin yang apa nama ni berada di sini, dan pada masa itu jugalah berlakunya beberapa siri peperangan yang banyak berlaku kat sini, yang mengorbankan para askar-askar orang Melayu kita pada masa itu, dan juga sebahagian ini adalah para ulama lah yang terkorban di dalam kota Kuala Kedah ni. Penjajahan Siam mencetuskan siri gerakan pembebasan yang dipimpin golongan bangsawan Kedah. Pada tahun 1826, Syed Zainal Abidin atau Tunku Kudin melancarkan serangan ke atas pertahanan Siam di kota Kuala Kedah. Namun cubaan itu berjaya dipatahkan. 5 tahun berikutnya, Tunku Kudin bersama 2,000 orang pejuang berjaya mengambil alih kota Kuala Kedah pada 24 April 1831. Malangnya, kemenangan itu tidak bertahan lama. Pasukan tentera Ligor kembali dengan kekuatan yang lebih besar, termasuk 3,000 ekor gajah. Di sini, Tunku Kudin bersama 50 orang pejuang Kedah gugur syahid. Kemuncak penentangan terhadap Siam di Kedah berlaku sekitar tahun 1838 hingga 1839. Ketika itu, semangat jihad dikobarkan oleh alim ulama Kedah. Antaranya ialah alim ulama besar Syekh Abdul Samad Al-Filim Bangi, iaitu anak Syekh Abdul Jalil Al-Mahdani. Syekh Abdul Samad Al-Filim Bangi seorang ulama Nusantara yang terkenal di Mekah. Karyanya dalam pelbagai bidang agama menjadi rujukan sehingga ke hari ini. Dipimpin oleh Tunku Muhammad Sa'ad bin Tunku Daud, anak saudara Sultan Ahmad Tajuddin, 10,000 orang pejuang Kedah telah melancarkan serangan hingga kota ini berjaya ditawan semula.
Malangnya, pada Februari 1839, kemarahan Angkatan Tunku Muhammad Sa'ad di Selatan Siam terbantut. Pertempuran di Sengit di Hat Nyai menyaksikan ramai pejuang Kedah gugur syahid termasuk Syekh Abdul Samad Afalim Bangi. Kedah Darul Aman, kisah ulama dan ubaratnya mewarnai helaian sejarah yang panjang. Antara dekad dan kurun yang berlalu itu terselit cebisan pengajaran.